Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Permadi Arya atau Abu Janda, ingin menyapa abang-abang sore ini, ingin menyapa abang-abang di grup WA Aceh Love Jokowi. Puhaba abang-abang. Jadi bang, di Aceh sana tetap berjuang ya bang, tetap militan perjuangkan Pak Jokowi satu periode lagi. Kenapa? Karena memperjuangkan Pak Jokowi di 2019 nanti sudah bukan masalah politik lagi. Tapi karena di 2019 nanti sudah bukan masalah Pak Jokowi melawan Pak Prabowo, tapi masalah NKRI melawan HTI. Masalah kami nasionalis yang Pancasilais melawan radikalis dan teroris. Jadi, bang, sekali lagi ya bang ya, tetap perjuangkan Pak Jokowi satu periode lagi, rebut negeri ini dari radikalisme dan intoleransi. Lawan bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai seorang muslim miris mendengar provokasinya si Abu Janda yang kurang ajar sama rakyat Aceh. Dia memprovokasi rakyat Aceh untuk tidak memilih Prabowo dan memilih Pak Jokowi. Karena pemilih Prabowo dituduh sebagai radikal, anti NKRI, anti Pancasila. Hanya memilih Jokowi lah caranya untuk merebut NKRI. Abu Jahal, Abu Bangsat. Kamu keturunan apa sih? Kamu ini PKI, bangsat kamu. Tidak ada orang Aceh yang anti NKRI. Tidak ada pendukung Prabowo yang anti Pancasila. Tidak ada pendukung Prabowo yang radikal. Kamu yang provokator. Kamu pemecah belah anak bangsa. Kami, ya, sebagai ulama yang tidak biasa bicara kasar, tapi saat ini tidak bisa ditolerir. Abu Jahal, Abu Janda, kamu bangsat, kamu bajingan, kamu adalah teroris, kamu akan kami cari. Rakyat Aceh akan mencarimu, ya, dimanapun kamu berada. Di Jawa, di luar Jawa, kamu akan kami tangkap. Dan kami akan adili kamu. Karena kamu merasa aman di rezim ini, berapa kali kamu kami laporkan, tidak pernah kamu ditangkap. Awas kamu, ya. Siap-siap kamu. Kami akan kirim, ya, orang-orang yang akan mencari kamu dimanapun kamu berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jawab salam kepada Abu Janda ya, Abu Cebong. Jadi Abu Janda mengatakan harus memperjuangkan, membela-belakan para Jokowi. Kami orang Aceh sekarang nggak bodoh lagi. Kami orang Aceh sekarang udah pakai pikiran, udah pakai akal. Orang di Aceh pun, orang-orang yang mendukung Jokowi di Aceh pun nggak punya pikiran dan otak. Aku tanya sama kau. Biar kau tahu, aku tahu kau. Kau bela-belain Jokowi. Biar di Indonesia ini perda-perda syariat Islam dihilangkan. Jadi dari situlah kau mendukung-dukung Jokowi. Iya kan? Jadi aku bilang sama kau Abu Janda, Abu Janda. Orang Aceh enggak bodoh lagi. Kau bilang mau lawan NKRI. Orang Aceh biar kau tahu. Jangankan NKRI, Jepang Belanda pun kami pernah lawan. Kalau menentangkan dengan syariat Islam, jangankan darah kami, darah anak cucu kami siap korbankan untuk perjuangkan agama. Biar kau tahu Abu Janda. Kau bilang kau mau lawan HTI. HTI enggak ada di Indonesia. HTI di sana di wilayah-wilayah negara-negara Arab di sana para ISIS. Kami orang Aceh tetap Prabowo. Orang Aceh tetap mengikuti jejak-jejak Habib Rizik. Biar kau tahu Abu Janda, memang orang Aceh dulu dukung Jokowi, tapi sekarang udah tahu licik dan liciknya politik sekarang. Biar kau tahu, kok aku tahu kok makna kau ngomong itu, makna yang kau ngomong itu udah tahu, udah aku masuk dalam pikiranku. Biar kau tahu Abu Janda, ya kan? Di saat kau muduk membela-belakan Jokowi, kau hanya untuk menangkan Jokowi untuk menghilangkan perda-perda syariat Islam di Indonesia. Jangan dibodoh-bodohkan lagi kami lah, Abu Janda ya. Salam ini buat kau. Ha, salam. Nih, salam buat kau.